Nak jadi legend tu bukanlah benda yang kira gelang kepala sebenarnya. Tapi bila dah berlalu benda ni dah berapa tahun, 20 tahun, 30 tahun lebih, dia jadi gitu, dia jadi sendiri. Saya pun tak fikir dan bukan kata nak tak nak ke. Dalam berangan tu ada macam-macam lah. Tapi bukan itulah saya punya kira apa yang ada dalam naluri itu. Sebenarnya saya memang minat muzik, minat menyanyi. Dan saya fokus benda tu. Cuma kadang-kadang, yalah, ada kelemahan. Kelebihan tu sebenarnya kadang-kadang dia jadi sendiri pun ya. Apa yang saya buat tu. Tapi sebenarnya saya lebih suka memikir untuk nak buat satu benda tu. Saya mesti nak buat benda tu, target saya mesti mau maksimum, mesti mau sampai habis kemampuan. Itu saya punya prinsip lah. Saya tak suka buat sesuatu perkara tu macam cincin-cincin buat lebih kurang. Adalah 2-3 perkara dalam hidup saya yang saya lebih kurang. Tapi kalau bab menyanyi ataupun bab muzik, saya memang serius. Saya suka nak ambil tahu, saya suka nak buat kalau boleh detail lah dalam perkara tu. Itu pasal saya suka juga bekerja dengan Joe. Sebab Joe dia detail dalam muzik. So bila kita orang buat kerja, kita orang detail dan kepuasan. Bagi saya kepuasan. Kalau satu benda tu, kalau kita buat, macam saya kalau saya menyanyi satu benda tu, kalau saya rasa that's it, apa yang saya nak buat tu, saya mampu buat, saya boleh buat, ada pula orang suka, itu kepuasan. Dan kadang-kadang ada juga benda yang kita buat tu orang tak suka. So kita sebenarnya tak mampu nak penuhi kehendak semua orang kan. Jadi kita buat semampu yang boleh. Ada jugalah yang benda-benda yang kita buat tu yang permintaan orang ni bukan semua kita boleh penuhi. Tapi ada juga yang kita tak patut nak penuhi sebab kita ada diri kita sendiri. Kalau daripada orang punya komen ke, orang punya permintaan ke, saya kaji balik. Kalau saya rasa saya perlu untuk buat, mungkin melakukan perubahan dalam kerjaya saya, dalam nyanyian ke, perlu ada buat perubahan untuk permintaan orang tadi, ataupun orang kata ini benda perlu repair ke, saya ambil kira juga benda tu. Sebab daripada situ yang saya rasa kadang-kadang kalau kita nak improve, sebab kita manusia tak perfect, tak akan perfectnya. So di situ antara cara ataupun format yang kita boleh buat kerjaya kita tu sukses lah. Itu sebagian perkara. Dan selebihnya usaha sendiri ataupun kita merendah diri, tak terlalu bangga sangat dengan apa yang kita ada. Kadang-kadang bila kita ada, orang puji kita, jadi suka kita bangga diri. Tapi itu antara benda yang saya tidak ada dalam kepala saya. Sebab benda-benda tu bukan saya cuba elakkan untuk jadi yang sebegitu. Sebab kadang-kadang kita manusia mudah lupa. Bila ada orang puji ke, ataupun kita rasa kita dah berjaya ke, dia jadilah benda-benda yang negatif kan. So itu benda-benda yang selalu saya letak dengan diri untuk, tak tahulah, mungkin sebahagian perkara daripada prinsip-prinsip itu yang boleh bertahan lah sampai sekarang.